Sistem suria kita kecil? Ya ke? Bintang dan galaksi, bab 11 sains tingkatan 2. Jom belajar. Cikgu, berapa besar alam semesta kita ni ya? Berapa besar alam semesta kita? Hanya Allah yang mengetahuinya. Kali ini, mari kita belajar tentang galaksi. Terdapat jutaan galaksi dalam alam semesta. Apakah yang dimaksudkan dengan galaksi? Galaksi adalah satu himpunan jasad yang terdiri daripada jutaan bintang bersama gas, debu dan habuk. Galaksi wujud dalam pelbagai bentuk, iaitu galaksi berpilin, galaksi elip dan galaksi tidak seragam. Jom kita tengok contoh-contoh galaksi. Bagi galaksi berpilin, contohnya ialah Andromeda dan Bima Sakti. Bagi galaksi elip pula, contohnya Ursa Major dan Messier 87. Contoh bagi galaksi tidak seragam pula ialah Magellan kecil dan Magellan besar. Cikgu, Bima Sakti ni galaksi berpilin yang saiznya besar lah ya? No, no, no. Jom kita kenali Bima Sakti. Bima Sakti adalah suatu galaksi berpilin yang sederhana besar. Sistem suria kita berada di pinggir salah satu cabang berpilin Bima Sakti. Bima Sakti terdiri daripada lebih kurang 200 bilion bintang dan matahari merupakan salah satu daripadanya. Saya ada mnemonik. Ellie tak suka bising. Ellie galaksi elips, tak suka galaksi tak seragam, bising galaksi berpilin. Ali, awak boleh buat ke mnemonik macam saya? Jap saya fikir. Apa ya? Saya punya emak tak suka bising. Boleh ke macam tu? Bagus belajar cikgu. Kreatif sungguh kamu. Hafalah mnemonik yang senang kamu ingat. Jom kita lihat perbandingan saiz relatif antara bumi dengan alam semesta. Kita mulakan dengan alam semesta yang sangat indah, unik dan sangat-sangat luas. Okey? Kemudian di dalamnya ada gugusan galaksi. Di dalam gugusan galaksi ada kumpulan-kumpulan galaksi dan di antaranya ialah galaksi Bima Sakti. Di dalam Bima Sakti terdapat sistem suria yang terdiri daripada 8 buah planet yang mengelilingi matahari termasuk planet bumi yang kita diami. Dan sesungguhnya saiz bumi lebih kecil daripada sebutir habuk di alam semesta. Jadi, dapatkah anda bayangkan betapa luasnya alam semesta ciptaan Tuhan? Cikgu, betul ke ada kelahiran dan kematian bintang? Macam mana tu? Jom kita tengok kelahiran bintang pula. Bintang dilahirkan daripada nebula. Apakah itu nebula? Nebula ialah awan besar yang terdiri daripada debu dan gas-gas seperti hidrogen dan helium. Gas-gas dan zarah debu dalam nebula ditarik oleh daya tarikan graviti yang kuat lalu membentuk satu gumpalan. Daya tarikan graviti yang kuat itu menyebabkan gumpalan gas mengecut serta termampat sehingga menjadi sangat padat dan membentuk satu teras. Teras itu mengecil dan menjadi padat disebabkan oleh daya tarikan yang semakin kuat. Apabila suhu dan tekanan dalam teras menjadi terlalu tinggi, tindak balas nuklear akan berlaku. Gas hidrogen ditukarkan kepada helium, banyak tenaga haba dan cahaya dibebaskan. Teras itu menyinar dan satu bintang dilahirkan. Bintang yang dilahirkan dikenal sebagai bintang muda. Bintang muda ini akan terus berkembang menjadi dua kemungkinan ciri fizikal, iaitu sama ada menjadi bintang bersaiz sederhana seperti matahari atau menjadi bintang besar. Jom kita belajar kematian bintang pula. Haba yang banyak dijanakan dan memanaskan lapisan bintang yang paling luar. Akibatnya, hidrogen dalam lapisan ini mula terbakar dan menyebabkan bintang itu mengembang. Pada peringkat ini, bintang berwarna merah dan disebut raksasa merah. Jika bintang raksasa merah tidak begitu besar, bintang kerdil putih akan terbentuk. Sekiranya bintang raksasa merah sangat besar, bintang ini akan mengecut dengan cepat dan menghasilkan letupan besar yang disebut supernova. Supernova amat cerah dan boleh dilihat pada waktu siang
Akibat letupan tersebut, bintang neutron akan terbentuk. Ini adalah dua contoh bintang neutron. Cantik kan bintang neutron ni? Jika bintang yang asal ialah bintang asal bersaiz sangat besar, letupan supernova akan membentuk lohong hitam. Inilah rupa lohong hitam. Lohong hitam merupakan ruang yang tidak membolehkan sebarang jirim terlepas darinya, termasuklah cahaya. Bintang-bintang boleh dikelaskan berdasarkan ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, warna. Kedua, saiz. Ketiga, jarak. Keempat, kecerahan. Dan kelima, suhu. Bintang mempunyai warna mengikut suhu di permukaannya, iaitu dari suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi. Okey, cuba rujuk jadual pengelasan bintang. Lihat bintang berwarna merah. Suhunya kurang 3500 dan semakin ke kanan, semakin panas sehinggalah ke bintang berwarna biru di mana suhunya lebih 25,000 Kelvin. Jom kita berkenalan dengan bintang-bintang di langit sana. Ini ialah bintang merah, suhunya kurang 3500 Kelvin. Yang kedua ialah bintang berwarna jingga, suhunya 3500 hingga 5000 Kelvin. Bintang berwarna kuning, 5000 hingga 6000 Kelvin. Bintang berwarna kuning putih, 6000 hingga 7500 Kelvin. Bintang berwarna putih, 7500 hingga 11000 Kelvin. Bintang biru putih, 11000 hingga 25000 Kelvin. Bintang warna biru lebih 25,000 Kelvin. Bintang mempunyai saiz yang berlainan, iaitu saiz yang sangat besar disebut bintang super raksasa. Bintang yang besar pula disebut raksasa dan bintang yang sangat kecil disebut bintang kerdil. Kecerahan sesuatu bintang yang dicerap bergantung pada saiz, jarak dari bumi dan suhu permukaan bintang tersebut. Apakah bintang yang paling cerah di langit? Jawapannya ialah Sirius dan Rigel. Pelajar dah betul-betul faham ke tajuk bintang dan galaksi ni? Cuba jawab soalan berikut untuk menguji kefahaman kamu. Sila jawab soalan pengukuhan berikut. Yang pertama, nyatakan jenis-jenis galaksi dan tuliskan dua contoh untuk setiap satunya. Yang kedua, apakah yang menyebabkan tindak balas nuklear berlaku semasa proses kelahiran bintang? Dan yang ketiga, nyatakan 5 ciri pengelasan bintang. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe.